Jadi kami dari Polres Parepare berhasil lagi mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu. Ya. Dalam bulan ini sangat luar biasa ya, diawali 1 kilo, 6 kilo, dan hari ini ya, tanggal 19 kemarin kita berhasil lagi mengungkap 7 kilogram narkotika jenis sabu. Barang-barang haram ini berasal dari Samarinda ini. Biasanya kita mengungkap dari Tarakan, bukan sekarang dari Samarinda. Mungkin modus-modus mereka sudah berubah ini kayaknya. Berawal kegiatan di pelabuhan Nusantara, ya, kedatangan kapal dari Samarinda, didapat dua orang yang gerak-geriknya mencurigakan lah, ya. Dan anggota kami, ya, anggota dari Kapolsek KPN maupun dari Satuan Narkoba menelusuri, sehingga didapatlah dua tersangka ini membawa kita jenis sabu seberat 7 kg. Selanjutnya kami amankan dan selanjutnya sekarang dalam tahap pengembangan lah. Ya. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Polda Kalimantan Timur, ya, asal barang tersebut secara bersama-sama melakukan penyidikan. Begitu juga nama-nama yang tersangkut dalam kegiatan peredaran 7 kg itu sudah dikantongi semua. Ya. Ini mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa kita tangkap lah semua.